Shalom Jemaat Solofide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solofide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Rabu dengan judul Kabar Baik dari Tempat Maha Kudus. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Di dalam Yesus kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk masuk ke bait suci surgawi melalui jalan yang baru dan hidup. Melihat ke bait suci, kita melihat darah pada tanduk-tanduk mesbah tembaga, mesbah emas dan tirai di depan tutup pendamaian. Darah Yesus mempersiapkan jalan di setiap langkah, memberikan kita harapan untuk bersatu kembali dengan Allah melalui pengampunan dan penghapusan dosa oleh Yesus. Keadilan dan belas kasihan Allah dinyatakan di tempat Maha Kudus, dan hukum Allah tidak dapat diubah karena diabadikan dalam tabut perjanjian di surga. Ibrani 8 ayat 10 berkata, "Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Di sini, di tempat Maha Kudus, keadilan dan belas kasihan Allah dinyatakan. Masuk dengan iman ke bait suci di surga, kita memperoleh pengampunan dan kuasa untuk hidup taat melalui Kristus yang menyelamatkan kita sepenuhnya dari hukuman dan kuasa dosa. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide. Tuhan memberkati.